Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi Malaysia bersama Map Malaysia seperti biasa untuk informasi terkini keadaan cuaca. Baiklah, kita teruskan dengan melihat kepada paparan angin. Dipastikan angin ketika ini bertiup merentasi rantau Malaysia dari arah timur dan juga tenggara dan dengan kelajuan adalah kurang dari 20 km sejam buat masa ini. Dan diperhatikan keadaan tiupan angin adalah agak kencang untuk kawasan di sekitar bahagian perairan Sabah ketika ini. Dan untuk melihat apa yang berlaku ketika ini, kita teruskan dengan melihat kepada paparan imej satelit terkini. Diperhatikan kelompok awan aktif yang membawa kelembapan yang tinggi ketika ini lebih banyak tertumpu di sekitar kawasan di perairan negeri Sarawak dan membawa keadaan cuaca yang lembap untuk kawasan tersebut. Dan seterusnya kita teruskan dengan gema radar terkini. Diperhatikan untuk pagi ini tiada cerapan hujan. Diperhatikan untuk kawasan-kawasan di semenanjung Malaysia dan keadaan sebaliknya berlaku ketika ini di Sabah dan juga Sarawak, amnya di negeri Sarawak dengan keadaan cuaca lembap dan hujan dan ribut petir sedang berlaku di kawasan perairan negeri Sarawak yang kita jangkakan keadaan ini boleh berlarutan sehingga ke awal petang nanti dengan tiupan angin yang boleh mencapai kelajuan sehingga 50 km sejam dan juga ombak setinggi 3.5 meter di lokasi berlakunya ribut petir. Masih boleh mendatangkan risiko keselamatan terutamanya untuk pengguna bot-bot kecil. Dan kawasan di Sabah ketika ini juga seperti di Semenanjung, tiada carapan hujan yang berlaku pada waktu ini. Dan untuk melihat ramalan cuaca petang nanti, kita teruskan dengan ramalan taburan hujan. Diperhatikan, dijangkakan hujan akan lebih tertumpu untuk kawasan di utara dan juga pantai timur sehingga ke bahagian pantai barat, amnya termasuklah Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Sembilan. Dengan keamatan hujan yang tinggi adalah lebih tertumpu di sekitar kawasan di selatan Kedah, juga Negeri Perak dan pedalaman Kelantan serta Negeri Pahang. Untuk Sabah dan Sarawak, keadaan lembap juga kita jangkakan menjelang ke petang nanti, amnya di kebanyakan bahagian untuk negeri Sabah juga kawasan di negeri Sarawak. Dan untuk itu sekian saja laporan keadaan cuaca ketika ini dari kami di Map Malaysia. Pastikan ramalan dan juga amaran cuaca yang sahih hanya dari di Map Malaysia. Dan sekian dari saya Sharifah. Assalamualaikum.